sahabat muslim semuanya. Kita barusan memetik daun pinahol dan banyak sekali ya berseliweran di beranda kita, baik dari TikTok, dari YouTube, dari WA dan sebagainya, mengenai khasiat daun pinahol. Pagi ini kita akan bahas mengenai khasiat daun pinahol. Dulu ibu saya dari Madiun itu membawa daun pinahol, ya, dibawa ke Bekasi dan beliau bilang ini penting, ini khasiatnya banyak dan sebagainya. Saya bingung, pinahong apa ya? Saya baru dengar kata-kata pinahong. Dan alhamdulillah kita coba ya. Kebetulan di situ disampaikan bahwa khasiat-khasiat daun pinahong itu pertama, dia mengobati luka, baik luka kulit luar maupun dalam, bagus untuk pasca operasi, ya kan? Ada infeksi di dada, di mana ini, di tubuh, pencernakan dan wah pokoknya banyak banget deh khasiatnya dari daun pinahong. Nah, saya coba waktu itu kebetulan saya habis diare ya, sakit, banyakkan makan sambal. Nah, saya minta sama bibi untuk merebus 7 atau 10 daun pinahong. Direbus biasa aja, rebus, itu mendidih, udah daunnya diambil, ditunggu sampai dingin. Saya minum, rasanya sih ya biasa lah, nggak seperti KR biasa gitu, cuma agak ada lebih sedikit lah. Dan alhamdulillah ya, 2-3 jam dari saya minum itu sakit perut saya sembuh. Padahal waktu itu kalau berderak itu sakit banget, sakit kayak yang kebanyakan makan cabai lah kayak gitu. Dan ternyata emang terbukti khasiatnya. Dan juga waktu itu saya pernah ya berkunjung ke saudara saya, dia lagi sakit pinggang, jadi berdasarkan diagnosa dokter itu dia kena ada gejala ginjal, batu ginjal, tapi masih kecil. Mungkin karena dia sering main pingpong ya, main tenis meja, overnya terlalu tinggi. Nah, akhirnya dia pinggangnya sakit, berjalan sakit, badannya sakit. Dan pas lagi saya kesana saya bilang, coba deh mas, cari daun pinahong sebanyak 7 atau 10 lembar, digodok, airnya diminum. Alhamdulillah, saya ini ya coba, ya habis maghrib, ya minum, ya istirahat, tidur, dan besok paginya dia langsung telepon saya, Mas Heru, alhamdulillah, pinggang saya langsung sembuh sakitnya. Mungkin, jadi, pinang sendiri itu di situ ada, apa ya, seperti kayak antibiotik, kayak gitulah dia, bisa menyembuhkan luka di dalam tubuh, ya kan? Jadi ya namanya luka di dalam tubuh kan nggak bisa diolesin apa kan di dalam. Makanya dengan minum pinahong itu alhamdulillah dia langsung sembuh. Makanya kemana-mana saya kayak kemarin nih habis dari Bandung, banyakkan biasa makan pedes-pedes, aduh sakit perut saya, ini mau berat sakit, saya langsung inisiatif cari daun pinahong. Saya minum ya, alhamdulillah nggak nyampe 2-3 jam langsung sembuh. Ya mungkin itu aja cerita sedikit tentang daun pinahong ya, dan alhamdulillah bermanfaat buat kita. Ya, mungkin buat teman-teman yang sudah berkeluarga ada tanah, nah, ya sebenarnya nggak perlu tanah inilah, di pot nih kayak seperti ini, saya ini saya tanam di pot nih. Dia merambat. Ada yang kecil-kecil, kemarin waktu saya ke mana nih, ke Pasik itu daunnya besar-besar. Kenapa? Karena ditanamnya di tanah. Jadi kalau pinahong ditanam di tanah itu daunnya akan gede-gede dan nutrisinya banyak ya. Tapi kalau di pot seperti ini dia merambat, ya daunnya kecil-kecil. Tapi khasiatnya sih insya Allah sama lah, gak beda jauh. Nah, ini teman-teman semuanya nih, tuh ini aja nih. Ya kalau untuk lihat aja di Google, tanya manfaat daun pinahong. Oke, makasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.